jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami. Lalu klik like, klik bagikan melalui akun-akun media sosial Anda, sehingga orang-orang yang Anda cintai juga mendapatkan informasi dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Metode Adjani jilid 3. Berjumpa kembali dengan metode Adjani. Kita akan membahas halaman 20 dan 21 mengenai bacaan layin. Bacaan layin sudah kita bahas sebelumnya, dan pada bagian ini kita akan memperlancarnya kembali. Setiap fathah yang diikuti ya sukun dan wawu sukun dibaca cepat dan dibaca lembut. Haraf diperhatikan. Ada fathah ya sukun. Dibaca bai. Bukan bayi. Bukan bayi, tapi bai. Fathah diikuti wawu sukun. Dibaca nau. Bukan nau. Bukan nau, tapi nau. Mari kita berlatih membacanya pada halaman 20 dan 21. Anda bisa mengikuti setelah kami contohkan. Bainakum naumakum haulaini kamilaini laisa alaikum wala khawfun alaihim baina aydihim baini wa bainakum fasawfa ta'lamuna fawqa aydihim minal khawfi wal ju'i. Perhatikan lam sukun tidak boleh ada pantulan. Wal ju'i ahada asyara kawkaban wa ja'alna naumakum ghaira makdhubin kaidi matinun. Fathah diikuti ya sukun bersuara ai, dan fathah diikuti wawu sukun bersuara au, dan dibaca cepat. Perhatikan. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 21. Syai'in alimun qawman ghairakum ghairu mamnunin fawqa aydihim sawta azabin tayran ababila naumakum subatan laisa alaikum kaidi matinun fawqa ibadihi yanhauna anhu wa yanauna anhu sawfa ta'lamuna law ta'lamuna. Pada halaman bawah 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Demikianlah pelajaran kita kali ini, yaitu memfasihkan kembali cara membaca layin. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana membaca huruf bertasydid dan bagaimana langkah membacanya. Sampai berjumpa, insyaallah kita bisa. Amin. Metode Adjani. Belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Thuqifa, Ta'iba, Zubida, Rutiba.
اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار.